Lebih dari 2.000 warga yang terdiri dari pelajar dan seniman di Pacitan ikut menggambar bareng Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, di Pantai Pancerdor, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Sabtu pagi. Di bawah rindangnya pohon cemara udang, putra daerah Pacitan tersebut melukis keindahan alam Pantai Pancerdor. Para peserta yang ikut dalam kegiatan bertajuk Kangen Pacitan ini juga terlihat antusias dengan menggambar berbagai keindahan alam yang ada di kota berjuluk The Paradise of Java tersebut. Dalam sambutan Presiden ke-6 Republik Indonesia ini, kegiatan menggambar bareng ini sekaligus mengingatkan masa muda SBY sewaktu dulu yang kerap datang dan melukis keindahan pantai di Pacitan. Menurut SBY, seni dan budaya dapat membawa kedamaian. Seni dan budaya itu membawa kedamaian, menimbulkan kasih sayang di antara kita, meningkatkan keimanan, dan tentunya bagi yang punya talenta dan bakat, insya Allah nanti akan menjadi seniman budayawan yang unggul. Pacitan gudangnya seniman budayawan. Menggambar bareng, ini sebuah keinginan bersama, ini bentuk kekangenan kita. Budaya gambar itu sudah merupakan budaya, tradisi kita masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kita ingin memunculkan kegiatan menggambar bersama, Pacitan Menggambar 2022 ini sebagai bentuk ekspresi kekangenan kita berkumpul bersilaturahmi. Nah, kebetulan ini momentum sawalan, jadi ini salah satu bentuk sawalan kita atau badan kita dengan kegiatan menggambar bersama SBY. Kegiatan menggambar bareng ini selain dapat mengasah talenta para anak-anak untuk menjadi seniman profesional, juga diharapkan dapat berdampak baik terhadap kemajuan pariwisata di Pacitan. Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan piagam penghargaan kepada mereka. Edwin Aji, JTV, Pacitan.